Okey, hai. Nama saya Mike. Okey, hari ini saya nak bawa orang ke satu tempat yang special. Saya sekarang berada di Melaka. Saya nak bawa orang ke satu kedai yang nama dia dulu kedai ni nama dia M3 Moto. Tapi sekarang dia sudah upgrade. Dia sudah jadi itu Honda Impian X. Okay, dia sudah jadi lagi atas middle level lah, dia Honda Impian X. So sekarang nama kedai tu ialah Impian X Honda M3 Moto. Dia panjang sikit. Okay, yang menariknya, kedai ni dia selain daripada jualan moto, diorang pun ada jual macam accessories, alat-alat ganti yang original, semua tulennya lah. Lepas tu dia pun ada spesialis punya bengkel for Honda. Motor lain juga mereka ada bikin, semua motor pun boleh bikin. Tapi dia lebih spesialis untuk bengkel Honda. Diorang punya tools dia lebih lengkap lah. So hari ini saya akan bawa diorang pergi melawat kedai dulu. Kita saya buat sedikit review lah pasal mereka, pasal kedai itu, apa yang mereka ada, apa yang mereka sedang bikin. So sekarang saya dalam kereta, saya sekejap lagi akan pergi kedai itulah. Okay. Selain daripada jual aksesoris, mereka juga ada jual itu alat-alat yang ditulin, macam pakaian juga dah, helmet Honda semua pun ada. So hari ini kita pergi sana. Okay guys, so inilah kedai itu. So sekarang saya ada dekat seberang jalan. Inilah dia kedai tu. Okey. Untuk Honda. Saya buat review dulu. Okey, ini diorang punya entrance. Bahagian sini, lepas tu bahagian sini ialah dia punya bengkel. Nampak M3 Moto. Dia ialah Honda Impian X M3 Moto. Okey. So dia bersebelahan dengan Petronas Sungai Udang. Okey. Okay, kalau ada orang yang belum tahu lagi, inilah kedai tu. So tempat parking dia pun agak luas juga. Lepas sini you boleh parking. Okey. Okay, kita bawa orang masuk. Okay, kita duduk. Okay, inilah dia Honda Impian X M3 Moto. Okay, mereka juga diorang ada moto model-model terbaru lah. Macam yang ini dia ialah RS150, dia ialah MM93. Okay, so ini semua dia spesialis for Honda lah. Okay, diorang punya waiting area ada dekat sini. You boleh tunggu dekat sini masa repair motor, bengkel dia sebelahan dah lah, itu dia punya bengkel. Okay, then kemudian ni diorang punya aksesoris, semua alat jantung tulen lah. Okay, so dia ada pelbagai, semua yang original saja. Dia kategori by kategori lah. So ini ialah Honda Impian X punya counter. And then motor-motor yang mereka ada jual dekat sini.
Sekarang mereka juga dorang ada buat itu special lucky draw. Ini saya difahamkan mereka buat yang season 2 punya lucky draw lah. So dia punya syarat ialah you belanja tak kira berapa banyak barang you beli. Jadi dia dalam satu bil tu genap RM50. So dorang kira satu tiket. Dia macam tu. So kalau you belanja sampai 100, maksudnya you ada 2 tiket lah. So hadiah-hadiah yang mereka tawarkan, ini dia punya first prize helmet Resso Man. Kemudian the second prize, ini top box TV. Kemudian third prize punya, ini itu tank pad dia magnetiknya. Kemudian demi special prize, dia ada baju hujan lah, dia ada 10 baju hujan untuk you menangi. Kemudian dia ada itu dislock, ada 10 juga untuk you menangi. Okey. So inilah dia. Okey, so inilah dia counter impian X 3 motor. Dan motor-motor yang mereka ada. Ni Honda Beat dia model baru ni tau. Dia tak sama dengan yang model lama. Combi brake system dia. So maksudnya dia bila you tekan brake hadapan, dia brake belakang dia pun ada function juga. Itu panggil combination brake. Kemudian, okey, ini ialah RS yang dia orang sudah upgrade. Dia sudah masuk full accessories. Belum full sangat lagi lah. Dia lebih kurang ada crossbar, belum ada lagi. So banyak barang dia belum masuk lagi. So apa yang mereka buat dekat RS ni memang sangat menarik lah. Okey, dia punya head cover ni wujud. Dia ada stiker. Lampu dia paling special. Okey. Ini lampu you tak dapat beli dekat luar. Hanya dekat Bentigo Motor saja. Kemudian dia ada ini spray lever dengan clutch lever, dia sudah upgrade. So you boleh buat adjustment lah di bahagian sini, adjustable ni. Barang-barang yang mereka ada, aksesori yang lain. Ini semua original Honda saja. Lain motor kalau nak masuk pun boleh juga, kena modified lah. Pandai-pandai lah kan. Okay, so ini antara merchandise yang mereka ada. Dia orang ada cap. Okay, antara cap-cap yang mereka ada ni dia spesialnya. Dia ada tulis apa dia, semangat impian. Okey, semangat impian. Itu Honda punya tema lah. Okey, kemudian kita ada impian X make it. Kemudian HRC Honda. Ini headlamp punya tau. Itu dia make cover. Okey, ini dia punya itu bahagian engine guard. Radiator guard dia yang ini. Radiator guard yang ni. Engine guard yang ni. Bawah ni. Okey, kemudian yang paling special ni, sekarang dia orang ada helmet. KY team ya, tapi dia cop Honda. HRC original brand. Harga pun berpatutan, dia tak ada sangat juga tak ada murah sangat. Kira standard lah. Dalam 450 saja. Okay, selain daripada helmet, mereka juga ada aksesoris lain tambahan macam keychain. Okay, keychain juga ada. Ni tu tangannya. Okay. Kemudian dia ada pen drive.
dia ada towel Honda Mio Semangat Impian tulisan dia. Kemudian dia ada itu face mask nih brand Honda. Dia ada backpack Honda, botol air Honda. Kemudian dia ada ini bag untuk waterproof Honda Mio. Okay. Selain daripada helmet tadi tu, dia juga ada helmet ni. So, kita tengoklah eh. Okay, selain daripada tu, mereka juga ada baju, jaket, raincoat, semua ada, t-shirt. Okay, ni ialah special untuk Trico punya model. So kalau you pakai Trico kan, lebih smart lah, lebih cantik. Kalau you pakai sekali dengan demi baju, lepas tu naik motor tu sekali. So inilah dia. So dia satu set lah, motor dengan baju dia sekali. Okay. Dia ada t-shirt lagi, dia ada long sleeve merah punya baju. Merah gagah berani, menarik, menawan punya harga. Sangat murah. Itu harga dia, murah saja. Baru 50. Okay, ini dia punya kain dia ialah microfiber. Dia ada campur sikit dengan polyester. So, bila you berpeluh, dia tak ada melekit. Dan dia kalis bau. Dia juga itu windproof. So kalau you bawa laju pun tak ada hal sebab dia windproof. So inilah helmet special edisi kita jaga kita ke untuk tahun 2020 COVID punya time. Kemudian yang sebelah ni Honda. Okay, kemudian kita pergi sebelah dia, bengkel. Ni motor dia baru jual. Okay, so motor baru jual, diorang akan masuk ke dalam bengkel. Okay, so inilah bengkel dia, Honda punya bengkel. Pasal sekarang COVID-19 juga pasal, no entry tak boleh sembarang masuk. Kalau orang dah datang sini, macam biasa lah, kena scan, masuk, masih cakera, atau tulis nama dekat sini, hand sanitizer, baru jumpa dengan bengkel orang. Okay. So, inilah dia kerja-kerja mereka. Ini spesialis mekanik. Okay, mereka ni, dia mekanik ni, diorang semua dia training by Honda. Dia orang ada ambil sijilnya, sertifikat untuk Honda. Biasa tempat ni dia agak kemas lah, tapi hari ni sebab dia ada banyak motor sedang bikin lah. So, ada sedikit itulah. So, mereka punya tools pun sangat lengkap. Okay. Sangat-sangat lengkap. Okay, semua ada. So kalau you orang datang sini tak perlu risau. Ini bengkel dia memang spesialis buat motornya. So apa motor pun boleh bikin. Nak repair ke, nak claim insurance ke, semua ada. Dia motor service, lepas tu dia upgrade dia punya itu aksesoris semualah, dia tambah aksesoris. Okay, so mereka punya stok bahagian sini memang semua dia original punya Honda. Dia ada battery punya Honda.
Semua original lah, semua Honda. Genuine part. Okay. Saya try minta kebenaran, tengok boleh dapat masuk dalam sumber gedal untuk tengok. So, bengkel mereka dia macam ni lah. Okay, so store dia memang sangat lengkap lah. Semua barang ada. Semua Honda punya part ada. Bukan original lah. So you nak apa barang semua ada. Honda, semua Honda barang eh. Semua Honda, tak ada minyak lain. Honda saja eh. So, memang sangat lengkap lah. You nak apa, air filter, dia punya part-part semua ada. Semua lengkap. Honda jenis lengkap. Okay, ni kita punya specialist mekanik eh. Nama dia Abang Zul, Mr. Zul. Dia ni sangat pakar meh. Pasal motor Honda, dia pejam mata saja boleh bikin. Ini dia Abang Zul, bukan main-main eh. Dia ada sijil Honda punya eh. Honda punya. Nampak? Semua lengkap eh. So saya berada dekat mereka bengkel lah. Sebelahkan saya tu dia punya store. Sini kawasan bengkel, tapi ini bengkel dia tak dibenarkan masuk eh. Hanya mekanik saja yang dibenarkan. Okay. So biasanya orang akan tunggu bahagian situ lah. Bahagian sini. Nampak? Switch. Okay, tempat menunggu dia bahagian sini lah. Bahagian luar ni. Saya tunggu sini, dia macam ni lah. Macam abang dorang ni eh. So, inilah dia Honda M10X N3 motor eh. Yeah.